Ditanya soal perasaan ke Hilde Fitria, Chris Hata, dia tidak pantas dicintai. Perseteruan yang menimpa Chris Hata dan Hilde Fitria nampaknya belum menemukan titik terang. Setelah sebelumnya mereka mengeluarkan statement yang cukup berbeda jauh di hadapan awak media, kini Chris Hata dengan tegas tak ingin memperjuangkan kekasih Billy Syahputra tersebut, sangat tidak. Wanita itu tidak pantas untuk saya perjuangkan. Ternyata saya cinta sekali dengan diri saya, dia tidak pantas dicintai saya, kata Chris Hata di studio Trans TV, kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Chris dan Hilde tengah menjalani proses pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat. Pada gugatannya, Hilde mengatakan jika antara dirinya dan Chris tak pernah ada pernikahan, ia menganggap bahwa ijab kabul yang pernah dilakukannya tidak sah. Sementara itu, menjawab tudingan tersebut, Chris pun langsung melempar rekaman video ijab kabul. Jika nantinya pengadilan memutuskan adanya pernikahan di antara keduanya, Chris berniat tak melanjutkan. Tunggu sidang dulu, tutur Chris Hata. Sidang perkara agamanya selesai dulu, itu nanti hasilnya seperti apa, mudah-mudahan hakim berpihak kepada kita dengan semua bukti yang kita keluarkan, dengan goals dari kita dan tujuan kita kemarin minta, tuntutan yang kita minta, imbuh Wahyu Febriansyah, sang pengacara. Dalam waktu dekat, pihak dari Chris Hata akan mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama. Namun mereka mengaku tak ingin terburu-buru karena menanti situasi dan kondisi yang lebih kondusif.